Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Hilvandi, Rainbow XD Kanal. Di video kali ini aku akan nyoba, ya, ke bawah pulau ini, kira-kira ada apa ya? Oke, tapi sebelum kita ke videonya, boleh kali subscribe-nya dan like-nya juga, agar aku semangat bikin konten. Oke, langsung saja kita ke videonya, let's go! Oke, pertama kita harus punya armor ghost. Dan ambil sapu terbang. Dan gak ada apa-apa ya. Dan yang bikin aneh, kenapa di sini ada orang terbang? Lepas aja sapu terbangnya. Dan gak ada apa-apa sih. Sebenarnya ya kalau dulu, itu ada kayak semacam tiang yang menjalar ke bawah. Tapi sekarang gak ada ya, udah dihapus. Seakan pulau ini terbang. Ya, mang terbang sih sebenarnya WKV Kyoka. Lah, aku malah ke ujung. Kita teleport aja. Gak ada apa-apa sih. Aku mau coba ke belakang es. Ih, malah nembus dong. Nembus lagi, Bang. Nah, bisa juga akhirnya. Kalau langsung kayak gini kan gak bisa tuh, karena es.
Ya pokoknya, di bawah ini gak ada apa-apa. Dulu itu ada tiang yang menjalar ke bawah, tapi sekarang gak ada, udah dihapus. Oh, iya. Kalian nyadar gak sih? Jam gak ada lagi dong. Tapi ini bukan dihapus ya. Ini back. Nanti juga ada lagi jamnya. Apakah kalian juga sama? Jamnya hilang. Komen ya. Event ini tinggal 2 hari lagi ya. Setelah 2 hari akan ada event Imlek. Kalian tunggu aja. Oke, dah teman-teman sampai sini aja videonya. Sebenarnya gak jelas ya cuman, ke bawah pulau Wekukyu. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.